Ayo, hello guys, kembali lagi di channel kesayangan Anda tentunya ya, kesayangan bangsa. Dan di video kali ini gue mainin game kesayangan kita semua yaitu Blitz Mobile 3D. Dan by the way, di video kali ini gue itu mau nge-gameplay Guild War Cross Server yang baru nih ya. Karena emang dari dulu gue belum sempat nge-review ya. Gue malas banget mainin server Cina karena emang pada dasarnya server Cina itu delay-nya nggak karuan guys. Emang malas banget jadinya gue mainin. Dan by the way untuk Guild War Cross Server yang baru itu sistemnya kayak PvP 5 versus 5 ya. Jadi kita itu rebutan poin. Bedanya PvP 5 versus 5 itu kan rebutan poin. Dan untuk Guild War Cross Server yang baru ini rebutan bendera guys. Tapi tetap aja sih sistemnya kayak gitu. Oke, jadi tanpa banyak password, marilah kita masuk nih ya. Karena kalau ngejelasin doang itu pusing bang, pusing sendiri cu, bangsa. Oke, lalu masuk. Assault rankingnya. Guild ranking, assault bahasa apa? Anjir, guild ranking aja ya. Guild rankingnya ini ada legacy ini satu ya. By the way, gue agak telat nih guys ya, nge-recordnya. Langsung aja masuk. Ini anak-anak pada kemana nih? Nomor satu ya. Berarti kebanyakan lagi ini ya. Jadi ini ada 4 portal guys. Atas, kanan, kiri, sama bawah. Dan ini kebanyakan lagi di bendera yang pojok kanan atas. Wah, udah kejajah. Berarti gue masuk ke tengah aja nih guys. Oke, masuk nih ya. Sistemnya itu ketika kita mati itu bakal balik lagi guys. Balik lagi ke guild ininya. Ke guild teritorinya. Mau gajah nggak nge-lag. Tadi gue udah sempat nge-record cuma nge-lag banget. Parah banget anjay. Oke, jadi kayak gini nih. Oh shit man. I don't siap. Oke, mati. Mati juga nih guys. Jadi sistemnya kayak gini nih. Nah, kalau bendera kita itu udah jadi hijau nih benderanya di map. Udah jadi hijau itu udah milik kita. Kita menuju ke yang warna merah. Kita coba menuju yang warna merah nih ya. Yang warna merah itu benderanya udah masih punya si musuh. Nih. Ini udah mat. Nih, jadi warnanya merah nih guys ya. Ini bakal ngurang-ngurang terus. Musuhnya mana sih ngetot? Nah, ini setelah merah itu jadinya abu-abu. Setelah abu-abu ini ketika kita duduk di bendera yang abu-abu tadi itu menjadi warna hijau dan ini udah jadi milik satu guild ya, milik satu guild. Kitanya bukan musuhnya, kalau musuhnya itu tetap warna merah. Oke, ini by the way musiknya kok mati sih, tolol banget anjir. Tadi udah kroyok-kroyokan dan sekarang musiknya mati, bangsat banget. Agak ngeliat tapi gimana sih guys ya? Anjay men. I don't looking you, motherfucker. Kok tiba-tiba balik sih ya? Oke, kita lanjutin. Masuk lagi nih ya. Sukses teleport. Total line ada 8. Kok 8 sih? Oh, di sini. Alah, skill FFA emang skill ngentot, guys. Skillnya itu nggak ngedas kayak Mugetsu, jadinya nggak asik sih. By the way, skill 1 after liberation si FFA ini udah nggak ngebacot lama ya. Udah di fix mungkin ya. Ini udah mati tapi masih ada namanya, jadinya bingungin guys. Ini hal-hal yang perlu direhabiliti oleh Club Games tentunya. Ini harusnya jangan kayak gua guys, kayak gua ini kan mondar mandir ya, agak jelas. Harusnya kalian itu berapa sih ya, 3 orang kayak apa? Ya 3 orang lah. Ada yang jaga kayak gini, ini kan jaga nih 2 orang, pinter banget kalian. The best motherfucker, ini namanya Liga sama Ipung, the best toh. Jadi harus ada yang jaga. Ini karena gua gimana ya, pengen jalan-jalan aja sama FFA ya. Baru unlock FFA tapi kalian ternyata kena prank ya bangsat ya. Oke, di sini gua jaganya ya karena emang ini satu orang doang ya. Ronin itu kayak kata-kata apa ya, kata-kata skill siapa gitu gua pernah denger tapi ya gua lupa ya.
Assault rankingnya, guild rankingnya ini masih number one ya, Legacy. Ini gue ada di server 1-4 guys. Dan by the way untuk Guild War cross server ini, mungkin cross servernya itu satu line ya, satu line Indo. Misal ID ya ID semua ketemunya, dan kalau misal si semua. Ini karena ketemunya Gotai sama Gotai. Tipo anjir ngomongnya. Indo nomor 3 Indo, terus Heaven juga ID 6-8 ya. ID 5 sampai 8. Sorry. Gua lupa. Marvel Reborn, terus Void Majesty, Stepsister anjir kayak genre bokep bangsat. Mastermind. Oh, kayaknya enggak server ID doang sih. Ini ada nama-nama guild dari selain server ID. Indomaret. What the hell, man? Oke, besok-besok gue bakal bikin guild Alfamart mungkin ya. Oke, di sini ada yang satu jaga nih ya. Ini mah nyantai banget, gak ada musuhnya, guys. Jadi intinya kayak gitu ya, seperti yang gue bilang tadi, kita itu rebutan bendera, guys. Rebutan bendera, dan ketika squad barak namanya, bukan bendera ya. Kalau bendera itu kan flags, Indonesian flags. Ya gue gak ngapa-ngapain dong kayak gini, duduk-duduk doang. Atau gue keluar, pindah room yang nomor 2. Ini roomnya kan ada nomor 10 ya guys. Mungkin ini harusnya ada yang keluar sih. Harusnya. Tapi no problem juga. Jadi kalau misal, by the way tadi kan itu roomnya ada 10 ya. Seperti yang gue bilang barusan, ada 10. Dan ketika misal 5 room kita dapat bendera 5-5-nya ya. Ini satu room kan dapat bendera 5, ini yang nomor 1. Misal 1-5 itu benderanya kita semua, guild kita semua, itu poinnya bakal nambah dengan cepet nih ya. Jadi guild rankingnya bakal lebih aman ya. Aman banget malah anjay. Strongholdnya ini, stronghold apa sih anjay? Ini yang sebelah kanan gue gak tahu. Stronghold. Oh, strongholdnya mungkin ini ya. Squad baraknya ya. Ini kan 5. Oh, strongholdnya itu penambahan poin per detiknya, guys. Jadi, ini kan poin gue nambahnya 6 per 6 terus gitu ya. Dan untuk yang nomor 2 ini, yang Gote 13, ini kan strongholdnya 10 ya. Dan ini nambahnya tuh per 10. Jadi kencang juga. Ini hampir kesalip nih gue nih. Oh, strongholdnya 9 nih ya, Gote 13. Jadi nambahnya 9, no kan? Kalian bisa lihat nih ya, 9, 18. Oh, legacy udah turun ke nomor 2, guys. Oh, what the hell, man? Tidak dilihat dari samping. Ternyata ada musuh, bangsat sekali. Parah sekali, guys. Aduh. Stronghold, bentar. Oh, jadi stronghold itu sekuat barak, guys ya. Seperti yang gue bingungkan tadi, ini udah ketemu jawabannya ya. Stronghold itu sekuat barak. Bendera ya. Jika kalian masih bingung. Benderanya itu misal 5, 4. Ini 4 anjay. Ini masuk ke nomor 1 aja ya. Masuk nomor 1 aja nih. Nomor 1 aja, 5-5-nya dapetin semua harusnya. Jadi ini persaingannya cukup ketat, guys. Fok pro, just for fun. Mana musuhnya ya? Oh, bentar. Oh, harusnya ke sana. Itu mau nge-hit. Make D, motherfucker. Oh, man. Sakit sekali, guys. Game VN server 6 itu Vietnam apa ya? Guildnya sih game VN ya, berarti Vietnam. Game VN tapi servernya Thailand. Berarti goblok. Aduh, ini assault rankingnya, guild rankingnya berapa? Aduh. Barak gua 2 ya. Nih kan 2 kan. Berarti strongholdnya 2. Oh, udah clear, guys.
Oke guys, jadi video kali ini gitu aja ya, dan gameplaynya ini cukup segini dulu ya. Ini gue dapet rank 2. Nextnya gue bakal bikin lagi yang lebih serius, semoga aja koneksi juga nggak bermasalah. Ini agak bermasalah sih karena habis hujan dan emang jauh dari wifi juga sih ya. Oke, ini dapetnya karena gue rank 2 ya, gue rank 2, ini dapetnya kayak gini nih, spray Rainbow Ink sama FU nih. Spraynya 8 sama FU ya, dan Rainbow Inknya 2 guys. Lumayan juga ya. Claim all, kayak lumayan. Dan video kali, loh pindah anjir, tiba-tiba pindah ya, kampret sekali ya. Tadinya gue di sini kok tiba-tiba di sono, goblok sekali. Aduh. Dan oke lah, video kali ini gitu aja guys. Aduh, gameplay FFA-nya nggak begitu menarik ya, karena emang mohon maaf ya, tolol mainnya. Aduh. Oke, video kali ini gitu aja guys ya. Tungguin video gue di next time tentunya, karena di next time gue bakal nyobain gameplay, beberapa gameplay ya, walaupun gue noob tapi tetap konsisten. Walaupun gue noob tetap konsisten ngebikin konten yang nggak jelas tentunya. Dan oke. Oke lah, video kali ini gue tutup dulu ya, karena ini juga udah panjang videonya ya. Dan see you in the next video, bye-bye.